Kembali lagi bersama kami. Kejayaan menewaskan Negeri 950 di Stadium Sultan Ibrahim diikuti dengan kekalahan 0-2 pesaing terdekat Sabah FC kepada Terengganu FC di Gong Badak menoktahkan kejuaraan Liga Super Malaysia sah milik kelab Johor Darul Takzim. Dengan sahnya kejuaraan Liga Super musim ini bermakna Johor Darul Takzim akan terus mewakili negara ke kejohanan tertinggi Asia iaitu Liga Jora-Jora Asia musim hadapan. Musim ini boleh dianggap sebagai musim terbaik yang dilalui oleh kelab Johor Darul Takzim di semua peringkat pertandingan. Kejayaan merangkul kejuaraan Liga Super 2022 bermakna pada musim ini Johor Darul Takzim telah memenangi 11 kejuaraan daripada pertandingan peringkat akademi sehinggalah ke skuad senior. Paling gemilang adalah skuad feeder Johor Darul Takzim 2 yang mencipta sejarah memenangi Liga Perdana musim ini setelah menewaskan Selangor FC 2 pada perlawanan terakhir dan skuad Johor Darul Takzim 3 pula mencipta sejarah tersendiri menjuarai Piara Presiden 2022. Kejuaraan Liga Super 2022 ini bukanlah sesuatu yang mudah dengan kebangkitan beberapa pasukan yang dilihat berbelanja besar untuk memantapkan pasukan mereka namun dengan mentaliti juara yang diterapkan Johor Darul Takzim begitu juga dengan pimpinan pemilik kelab TMJ Johor Darul Takzim membuktikan mereka berada di level yang tersendiri. Seorang lagi watak penting dalam pasukan Johor Darul Takzim musim ini adalah penyerang daripada Brazil, Beckson yang kini mendahului lain-lain pemain sebagai penjaring gol terbanyak apabila kini menjaringkan 24 gol dalam saingan Liga Super. Ketajaman Beckson tidak dapat disangkal lagi apabila beliau terus meledak gol demi gol bagi membantu pasukan Johor Darul Takzim musim ini. Tidak kira dalam saingan Liga Super, Liga Juara-Juara Asia, begitu juga dengan saingan Piala FA. Prestasi cemerlang pemain berusia 31 tahun ini telah membantunya untuk memecahkan rekod jaringan kelab Johor Darul Takzim selepas beliau kini mencatat 34 gol secara keseluruhan. Hal ini telah mengatasi rekod yang dicatat oleh kelab sebelum ini iaitu sebanyak 32 gol semusim.